Dan bagaimana Jackson kita lihat tuh. Tanda adik. Apalagi sedikit akan coba balas. Satu tangan datang di tangan Bambang. Apakah bisa Irwan ataukah? Bapak tolong geser dulu ya. Nomor polisi F1312JC Trios putih ya. Baik, hadirin kembali ke lapangan yang mana Bambang. Kita lihat Farhan. Kita lihat juga Jackson menggagal 1-0. Kesempatan Bambang lagi-lagi ingin siap mengejar angka 25 di babak yang kedua. Karena betul angka 25 dibutuhkan mereka dan kembali Jackson. Hebat coba dikaitkan Tosan dan kembali meledak. Tapi saya blocking habis-habisan 2-0. Hanya Bambang Tosan yang paling mahal kita ya. Dicoba dibayar mahal. Ini Farhan di sana. Akan bahaya. Galaknya luar biasa. Serigala berburu domba siap bertarung habis-habisan. Apalagi Jackson Dayat, tidak gagal. Produk asli karya tangan Anda. Apakah bisa dipermudah dengan baik? Namun sayang produk gagal dibeli Jackson. Tidak merasa. Sigit kembali siap menaruhkan nyawanya. Dengan betul-betul Sigit berbicara apalagi tangannya gitu ya. Cukup keras dia mainkan tapi Farhan tidak gagal. Itu dia. Yang baik tapi sayang karena pelanggaran sedikit saja. Angka bertambah menjadi 2-3,41. 4-1 kita lihat. Seorang Sigit kembali dengan tenang mencoba kirim bola dengan jam set. Kita lihat. Sayangnya terlalu kiras dan keluar. Mungkin kebanyakan vitamin B. Sangat jelas Sigit telah makan bakso kita lihat. Apakah bisa dipertahankan dengan baik bola pertama datang di tangan Bambang. Itu dia Eko lagi-lagi. Mencoba Eko akan kalahkan lawan Anda dengan angka bertambah menjadi 5-2. Saudara-saudara kita lihat. Rian kembali. Tidak gagal sana super Anda akan siap kalahkan lawan. Karena betul-betul Rian dikatakan pemain mahal. Akan coba kerja keras mereka sangat akurat dan Wendy dengan block out terlalu keras-keras itu bola. Oleh karena aku tarik-tarik naik ketinggalan. Anu akhirnya mantul kalau lapangan 5-3. Hanya Bandung kembali kita lihat. Bagaimana serangan seorang kembali Yudi 6-3. Hanya Jakarta unggul 3 saja. Akan ditunggu di tanjakan Ciburang Ram. Bisa atau tidak Yudi kembali mendapat angka 25. Karena jelas Yudi dikatakan sangat galak ini dia Yudi. Coba diterima dengan baik. Ipang tidak gagal dan Jackson kita lihat. Apalagi Farhan tidak ragu. Namun blok-blok masuknya tidak ada penolong di sana. 7-3. Kehilangan langkah bisa terjadi. Apakah akan siap kembali Yudi bekerja keras banting tulang? Karena betul kali bahwa Yudi dikatakan sangat indah. Begitu tajam Farhan tidak gagal. Begitu Bambang kasih pandangan semangat. Eko dan Iban sangat berbicara dengan bagaimana akan tes dan blok keluar sudah. Angka bertambah menjadi 4-7. Hanya 3 tertinggal tapi Pikri Jos kembali siap menempuhnya. Boleh-boleh Pikri gerentesan maca doa. Apabila berlangsung sencalabi, abra-abra kadabra, ngelingi di dalam sumur. Dinonga-nonga. Mantra dibaca dengan hebat Pikri Jos kita lihat. Apakah bisa kalah lawan Anda dengan bacaan mantra? Betul-betul Pikri sangat galak. Apalagi balasan kembar api berkumpar sulit melawan kami. Walaupun air tujuh ada yang kemarin sana, tetap berbelah tetap melawan tujuh. Satu untuk sama kejar Pikri Jos. Tidak sia-sia Pikri. Hebat banget Pikri melainkan jam set dimainkan Pikri tapi Eko keluar. 7-7. Sudah. Tidak baseball secuil pun. Apalagi melihat wasit istri kita lihat dengan penuh semangat membawa kebiwahan apalagi dengan hebatnya Pikri Jos. Dia Pikri Jos dicoba ditahan yang terlalu keras dan luar. Akhirnya Mama Cantik berbicara tidak cocok tahu. Tidak cocok kata Mama Cantik karena jelas keluar bola. Dan semangatnya Eko di sana akan siap. Begitu mantul mantap betul. Angka bertambah 8-8 alias 8-1. Betul-betul Farhan bisa menyamakan angka di babak-babak yang kedua. Dan kembali serangan super dimainkan Farhan. Akan coba ditahan dengan baik. Terpleset.
seorang muda 98. Sulit karena jelas Farhan dikatakan galak. Ini dia Farhan mencoba akan ya pecahkan dengan baik, tapi mungkin ditahan dengan indah dan dibalas dengan pukulan keras. Adi Darman. Oh, bagaimana Ibang? Kita lihat Ida, Ibang dan Wendy dikatakan terjanggut. Kita lihat betul-betul menyesal banget Ibang. Pilih handalkan orang Sunda nyarita. Salapan sama mungkin di babak yang kedua. Apakah bisa Irwan ataukah? Jos. Sangat ngejos kita lihat. 10-9. Hanya Irwan yang siap bertarung. Melainkan Irwan bekerja keras banting tulang. Tidak gagal pulang keras dimainkan. Tapi dibalas dengan baik. Satu spek yang hebat dimainkan Sigit. 10-1. Hanya Sigit yang punya otak di memorinya. Apalagi tidak usah dirasa kerusuk, yang penting masuk. Dan kesempatan Farhan terlihat. Dengan tajam Farhan mencoba mengalahkannya. Tapi mungkin tidak terjebak dengan pukulan indah. Dan di situ blok akan berhasil. 11-10. Cukup tenang dua-duanya. Apalagi seorang Jackson kita lihat. Tidak gagal sentuhan yang baik dimainkan. Di situ Agis siap. Untuk menerima bola pertama dan kita lihat. Oh! Bagaimana Eko lagi-lagi bola-bola Eko. Tidak masuk Eko kita lihat. 12-10. Dua selisih sama. Karena Jackson jelas sosok pemain yang paling hebat. Dicoba Sigit akan coba balas. Satu spek indah banget. Sigit. 11-12. Hanya Sigit yang punya postur luar biasa. Apalagi kontennya Sigit banyak kaum awa terhidup motosan Anda. Bila perlu satu minggu tidak usah pulang ke Jakarta. Kita lihat. Ibu-ibu senyum ya. Kita lihat bagaimana kembali lucunya Sigit. Dicobakan tahan dengan baik dan dibalas. Dengan pukulan hebat melainkan Indra. Dan Indra. 13-11. Hanyalah Wendy kita lihat. Bagaimana Pendi yang tak kalah dahsyat serangan Super Wendy digagalkan dan dibalas kembali dengan baik Eko. Akan bahayanya bola pertama tapi langgaran terjadi maka boleh di sana. Kedudukan berubah menjadi 14-11. Anak Bandung kembali. Aung Bandung dan Macan Kebayoran. Jakarta Utama tetap akan siap menerima. Mau tidak mau Sigit akan berbicara. Tapi Eko juga berjalan. Namun Fikri Jos berani menutupnya. Ditolak dan dicegah namun tetap pelanggaran dan poin 12-14. Rian kembali siap untuk mencoba bertarung habis-habisan. Tapi di situ kontan. Arhan cepat ambil keputusan. Tidak usah banyak kompromi. Sekaligus main cepet. 15-12. Hanya bola keras dimiliki Cepindra. Cepindra kita lihat. Bagaimana Yudi di sana? Adi pun dicoba akan ditahan dan itu 16-12. Kongkongan yang menarik bagi kita semua. Apalagi serangan indah diperlukan belakang dicoba ditahan dan dibalas kembali. Eko Wijoyo kita lihat. Jackson kembali ada Farhan di sana. Tajam serangan Super Farhan. Boboto akan bilang Farhan di dalam. Farhan Ilham kita lihat. Atau Farhan Ali maksudnya. Kesempatan umpan pertama datang diperlukan Adi akan masuk. 13-17. Hanya seorang Muhammad Yadi yang siap bertarung dengan hebat. Karena Yadi sosok pemain yang paling viral. Ini dia Yadi. Masih Yadi. Dicoba diterima Wendy di sana. Akan bahaya Jackson. Tapi mungkin Irwan yang bicara. Tidak kalah. Serangan Eko datang dan Adi. Apalagi sikit. Angka pertama 14 melawan 17. 14-17, 3 untuk sama kejar atau betul 3. Ini kesempatan. Siapakah dia mainkan seorang Adi atau? Iya, betul-betul Yudi akan gagal. 18-14. Bola bulat siap untuk dihantam dengan baik. Kalau tahu bulat boleh dimakan, kalau bola bulat boleh diterima. Kita lihat 19-14. Betul-betul Fikri Jos punya jamset yang tak kalah hebatnya. Karena senjata ampuh dimiliki Fikri Jos. Masuknya Egy atau Agi menerima bola. Tapi
Wih, ketek, lagi masuk. Di tangan seorang Adi. 15-19. Ini kesempatan Eko Purnomo Wijoyo. Serangan super karena jelas bahasa Jepang nak pamit oleh Eko Purnomo Wijoyo. Bahasa Jepang nak budak letik adalah Naruto. Ia bahasa Jepang nanur wong adalah Lokejo. Ia angka pertama 16-19. 16-19 kita lihat. Hanya kesempatan bola bulat akan coba taklukkan dengan baik. Pekrejos. Luar biasa sangat ngecos. 20-16. Wantus ribu orang Inggris bilang. Siti lor telu orang Jawa ikut hitung skor. Hiji dua tidak sekurang sunanya Rita. Kembali Farhan akan masuk keluar. Jelas gratis. Teman terlalu keluar. Dikatakan mulut muntah bagi Jakarta. AU Jakarta kita lihat. Nomor 2 Adi. Dicoba diterima imbang. Masih ada cek sini sana. Irwan kembali akan siap menempuh hidup keluar. Tapi sayang pelanggaran karena mengkoyot tubuh Neng. Mengkoyot di ranjau. Dikatakan bukan muhrim, tidak usah dijabak-jabak, haram namanya. Akan kasih denda wasit. Dan bagaimana cek sini kembali. Dengan tenang Wendy, tapi sayang block out keluar. Bola kucar kacir meninggalkan lapangan permainan. Hanya angka pertama 21-18 babak yang kedua. Babak penentuan di babak kedua hidup mati mereka. Apabila menang akan hidup, apabila mati lagi Wayahna akan kalah. Angka pertama Sanga Welas 21. Satu persatu mereka siap bertarung bisa-bisa. Apalagi serangan indah dipelukan belakang di tangan dengan baik. Dan bagaimana jangsa kita lihat. Oh, hebat. Kita lihat Cep Indra 2-2-19. Hanya Cep Indra yang tak kalah dahsyat. Dibantu dengan seorang Pekrejos. Apalagi serangan-serangan Muhammad Irwan. Begitu juga Iban dan Parahan maksudnya. Dicoba Eko menerima bola. Tapi kembali Sigit terimanya. Dengan tajam. Bulan balasan kukuh. Maka poin maling 20-22. Tipis bedanya Bu. Dua bersama. Apakah bisa atau tidak? Karena Sigit betul-betul. Jauh. Luar biasa bapak kebilang Sigit. Akan sempurna bola dibiarkan atau tidak? Cukup manis kemarin pertama. Masih bahaya dan poin 23-20. Cukup psikologis banget angka 23. Hanya kesempatan 2 biji normal untuk habis. Apakah bisa dihabiskan atau tidak? Karena betul-betul anak-anak Jakarta. Tapi mungkin karena pelanggaran 24-20. Terjadi perbedaan ini antara dua-duanya mereka siap tapi beda pelajar Jakarta maupun Bandung. Karena Bandung sosok pemain rebutan Bandung. Tidak gagal Jakarta menerima bola. Walaupun Bandung bisa diadang. Banyak kelas wajib sudah asing lagi di mana-mana bisa terjadi. Boro-boro di Amerika dan mana juga ada. Karena baik, kurang masihkah mampu untuk bisa makan? Kesempatan bola pertama dicoba hadang baik-baik. Akan kembali tumbuh Adi. Cukup tenang Eko. Di situ dimantang habis-habisan. Masih Eko kembali. Bagaimana serangan mahal? Bisa sudah. Mulai dari babak kedua pun tetap dimenangkan langsung anak-anak dari Bandung. Dengan angka 25-21.